pengen banget. Nah ini dia ya. Ujut, cek, meter, cek, misil. Boom. Cakep, 25 juta. Kena setter. Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Balik lagi di game One Punch Man The Strongest ya. Jadi di episode kali ini ya, kita bakal coba untuk menggunakan krocok-krocok ya, yang meta pada masanya ya. Dan ini adalah salah satu karakter AOE ya, AOE yang meta pada pas awal-awal rilis. Gila cuy, siapa yang tidak tahu sama si Dark Matter Tip ya, ini anggota Dark Matter Tip cuy ya, bot cuna ya. Karena dia ini ya, dulu ini AOE terbaik ya, grade R AOE terbaik cuy, gila ya. Dengan dia ya, ada yang bisa ranking 1 arena cuy, dan di build sangat maksimal ya. Oke ya, untuk basic attack-nya itu cuma single target ya, dengan 90% attack damage. Terus kemudian dia ini ya, untuk ultimate-nya nyerang semua musuh ya, nyerang semua musuh dengan 70% attack damage cuy. Dan ada 30% kemungkinan ya, untuk ngebuat musuh ini terkena shatter selama satu ronde. Shatter itu damage ini ya, meningkatkan damage ya, damage yang diterima oleh musuh sebanyak 30%. Wow, udah kayak atomic cuy zaman dulu ya untuk si Dark Matter Tip ini. Fortuna ya. Oke, kemudian untuk pasifnya ya, after being attacked, jadi setelah menyerang ya, setelah melakukan serangan, dia ini ada 20% kemungkinan untuk meningkatkan ya, damage deal ya, damage itu damage yang diterima sebanyak 20% selama satu ronde. Wow, dia ini bagus banget ya, karakter R ya, karakter R tapi ya bagus banget untuk pasif dan juga ultimate-nya. Ini sangat berguna banget, zaman dulu gue inget banget ya cuy, inget banget nih lawan ini. Kesel banget cuy ya, ini anak buahnya si Boros. Dan kita bakal coba untuk menggunakannya di arena ya, berhubung arena kita telah merger, jadi kita bakal coba gaskan ya karakter R ya, sang AOE terbaik pada masanya. Tapi jangan lawan bot ya, tapi jangan lawan bot. Oke, jadi di sini gue harusnya kita kayaknya gunain core ini cuy, gunain core-nya si Geryu Gansop ya. Bagusnya sih bener gunain core-nya Geryu Gansop cuy, biar damage-nya makin sadis ya, biar output damage-nya makin sadis ya. Cuman gue nggak tahu kalau pakai core Geryu ini mampu atau tidak kitanya cuy ya. Oke, tapi harus bawa AOE ya, harus bawa speedster, harus bawa speedster seperti ini ya. Oke, kita coba saja seperti ini ya teman-teman, kita bakal mencoba saja seperti ini ya. Jadi Zombie Man untuk speed booster, Super Alloy untuk cancernya, Dark Matter Tip untuk DPS-nya teman-teman. Oke, ini bot-bot semua, Del Davis bot, Ray Gordon bot. Nah ini untuk top up, kayaknya ini bukan bot ya, betul dia dari mergeran sebelah ya cuy. Waduh, dan juga ada si Metal Knight-nya ya, kita coba lawan cuy ya, kita coba lawan. Meta sekarang menggunakan ya Fortuna anjay. Oke ya. Oke, siap-siap teman-teman. Siap-siap teman-teman. Kita bakal coba lihat berapa output damage yang dihasilkan oleh anggota Dark Matter Tip ini. Oke, yang pertama seperti biasa ya, kita kasih dulu ya ultimate cuy, Blade Spin. Mantap Soul. Nice. Tapi aja terlalu ini damage cok. Terlalu sadis damage-nya cuy. Oke, kasih dulu Super Burst. Ya mantap Soul. Dan ini Dark Matter Tip. Tempak langsung. Wow. Mampus. Aduh, gua masih cruel. Masih cruel, santai. Masih cruel, slow, belum ultimate. Belum ultimate. Oh iya, keren banget cuy. Keren banget. Keren banget. Nah, ini dia ya. Ultimate Dark Matter Tip. Misil. Boom. Cakep, 25 juta. Kena setter satu karakter. Kena setter satu karakter cuy. Kena setter satu karakter ya. Yang kena setternya siapa nih? Si Drape Knight. Mantap banget. Gila. Gila. Gila bener. Ya, lihat ya. Lihat ya. Matanya jadi putih cuy. Matanya jadi putih cuy. Matanya putih. Dipukul enggak terasa teman-teman ya. Tidak terasa ya. Tidak terasa. Ini BTW attack dari si anak Boborosnya cuma 1 juta doang ya. Cuma 1 juta untuk attack-nya ya. Jadi nggak lebih gitu. Oke, sisa 3 karakter sekarang ya. Sisa si Deep Sea King. Sisa Deep Sea King. Terus kemudian Goketsu sama si Zombie Man ya. Untuk musuh cuy. Oke, dan bagian depan kita sudah rotok ya. Bagian depan kita sudah rata cuy. Tinggal bagian belakang saja ya. Tinggal bagian belakang saja. Oke, kita heal dulu untuk ningkatin attack. Mantap, attack kita bertambah.
untuk ke ini ya. Jadi dia nih cuy, kampret banget. Oke, kasih lagi nih bos. Kasih lagi nih bos yang blade spin. Tembak lagi, bam. Oke, na isu. Ayo siap Fortuna. Aduh, sekarang krosonya sudah nggak ada ya. Oh, tadi kehalang kroso goketsu cuy. Damage-nya jadi nggak terlalu sadis. Langsung cak petasik. Tembak. Mantap, 62 juta cuy. Kena setter satu karakter ya. Kena setter satu karakter langsung dihajar sama si Aloy. 162 juta. Mantap cowo, langsung god mode. Langsung god mode cuy. Tambah lagi blade spin ya dari musuh. Biarkan saja. Biarkan saja, oke mati. Gila cuy, dia belum sempat nembak loh cuy. Metal net musuh belum sempat nembak anjay. Oke, goketsu kita mati cuy. Tapi tenang, Fortuna kita masih belum mati ya. Iya, galak banget matanya cuy. Galak banget loh bos. Galak banget ya. Gila bener. Dulu ini AOE terbaik Grade R cuy. Bisa ngasih setter lagi. GGWP cuy. Oke, sekarang 3-2 cuy. 3-2. Sekarang kita tembak terlebih dahulu ya dengan Blade Spin. Apakah langsung mati? Harusnya langsung mati cuy. 1 juta nih. Terlalu damage. Padahal udah gak gue pakein equip. Oke, mantap. Mantap sol Fortuna, mantap ya. Kita lanjut lagi cuy. Lanjut lagi nih bot semua. Jadi kita refresh aja ya. Kita jangan nyari bot. Jangan mencari bot cuy. Ini bukan bot nih. Ini bukan bot nih. Awalilah dengan bismillah ya. Oke, kita bakal coba untuk melawan ya. Let's go. Kita bakal coba. Cuman musuh ada si Gyoro cuy. Ada Gyoro nih. Gue takutnya kena silent Fortuna kita cuy. Mudah-mudahan aja nggak kena silent ya. Mudah-mudahan aja tidak terkena silent. Oke, seperti biasa kita tembak dulu ya dengan zombie man cuy. Kita tembak dulu dengan zombie di sini. Langsung blade spin. Tembak bagian depan. Bam, mati satu. 165 juta, mati dua cuy. Aduh, kegedean damage-nya. Telekinesis, kasih dulu ya. Kasih dulu, langsung dark matter. Tembak. Mamam, setter 1. Ini cruel doang ya. Cruel doang, dan kita ditembak pakai glory bus. Aduh, jangan-jangan mati cuy. Jangan-jangan kita mati nih teman-teman. Ditembak glory bus cuy. Terus kemudian dihajar ya pakai Sonic, tapi bagian depan ya karena itu cruel. Nah, ini yang bahayanya nih cuy. Takut kena silent gue. Takut kena silent. Gila, Fortuna selamat cuy. Fortuna sempat tembak lagi bosku. Mantap, 43 juta ya tuh, 43 ya. Oke, langsung dihajar menggunakan alloy di sini dengan super alloy kinetik energi. Harusnya sih modern sih kampret nih. 47 juta masih belum mati ya tuh. Masih belum mati ya. Oke, bagian depannya masih belum mati. Tersisa sih grab knife. Gila tuh, bisa banget sih pakai Fortuna nih cuy. Mampus mati ya. Senko vegetarian kita mati cuy. Senko vegetarian mati. Terus kemudian si siapa namanya nih? Hampir mati juga. Mantap Soul, dihajar mati juga cuy. Mati sisa bagian belakang cuy. Sisa bagian belakang. Aduh, nih sama Korot mah nih. Kelemahan tim tanker mah Korot cuy. Ini jangan buat Fortuna kita kena nih cuy. Waduh, kena silent. Aduh, kena silent semua teman-teman. Kena silent semua nih, makalah kita nih. Aduh, Fortuna gimana nih Fortuna? Aduh, Fortuna nih kemana Fortuna cuy? Kena silent nih, kampret nih. Siapa namanya nih? Si Goyor. Goyor. Kena silent nih, gila bener. Oke, tapi tidak apa-apa. Kita bakal coba lihat apakah Fortuna kita bakal mati ya. Foreshadow bayal yang dihajar adalah si zombie man. Biarkan saja. Dihajar lagi ya sama si Psychos nih. Kampret Psychos bener-bener loh. Bener-bener loh silent ini membagongkan loh tuh. Hajar dong zombie man tuh biar mati. Jangan jajan lah Aloy lagi. Cakep. Fortuna yuk Fortuna. Bisa Fortuna. Mati Fortuna gue cuy. Aduh, kalah emang kalau kena korot mah. Kampes emang korot cuy. Kampes banget nih korot. Aduh, yo zombie. Zombie, bati dulu zombie. Kas. Sebelum masa silent nih. Kampes silent nih cuy. Mana repet ini gak berlaku nih. Gara-gara si kampes Joribas nih. Yo, bisa yo.
Bisa yuk. Aduh, botuna gue udah god mode lagi. Botuna udah god mode. Anjir, nih silent kampret, silent kampret. Masih ada lagi satu lagi cuy. Masih ada satu lagi coroknya. Coroknya masih ada satu lagi teman-teman. Mati botuna kita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Botuna kita mati cuy. Botuna kita mati teman-teman. Gila bener botunanya mati. Oke ya, tidak apa-apa botuna. Tidak apa-apa ya, dirimu mati ya, tidak apa-apa. Oke, zombie. Basic attack doang. Basic attack doang. Kenapa zombie? Kena silent bang. Kena silent. Ini nih yang bikin botuna gue jadi gak berguna nih cuy. Si Yoro ya. Nanti mah gak bakal gue pakai alloy lah. Gue pakai tempo master aja cuy. Biar lumayan ada counternya gitu. Oke, cakep. Zombie gue bisa ultimate nih cuy. Tapi ultimate-nya ngehajar si ini ya. Siapa namanya? Dread Knight cuy. Hajar Dread Knight. Mampus, hilang semua sekarang ya. Sudah hilang semua cuy untuk lilinnya ya. Oke, basic attack. Nah, yes. Tembus ke belakang. Tembak langsung zombie biar mati nih dua-duanya nih. Mama mati. Sisa satu nih. God mode ya. God mode. Terus kemudian Force Shadow Barrier lagi. Hajar zombie man. Gak apa-apa. Zombie man bunuh cuy. Zombie man bunuh. Biar dia tumbang terus kemudian bisa ultimate lagi. Gila bener. Dua-duanya langsung. Kampret banget. Oke, nice ya. Emblem skill udah mau penuh lagi cuy. Zombie man gue modar lagi. Zombie man gue mati lagi ini. Oke. Gila lu. Sekuat-kuatnya kita ya. Kalau kena silent jadi tai cuy. Gak bisa gerak mah jadi tai cuy. Kecuali tank top master yang masih ada kroco cuy. Gue pakai tank top nanti malah. Oke, kena silent. Untuk si Aloy gak bisa ultimate. Zombie man gue tapi masih bisa hidup. Langsung kita tembak dengan blade speed. Mamam nih, hapus ya. Win ini gak cuy. Percuma lu, ngajar juga. Percuma ya. Oke teman-teman, jadi itu dia ya. Untuk showcase si Botuna ya, atau anggota dari Dark Matter Keep ya. Ya walaupun kurang begitu badass ya. Karena masih belum terlalu dibuild cuy. Kalian bisa sendiri ya. Equipnya nih keepsack masih 0 ya, level 1. Gearnya sih udah pakai drive. Buff gearnya juga B2 ya. Oke teman-teman, untuk videonya gue cukupin sampai sini. Thanks for watching and seeing video. Ciao, salam kampas.